Menu ne opo ki? Komplit menu ne. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Adista Andari ya guys. Ini keseruan keluarga ku ya guys. Ini ada keponakan dan ada kakak-kakak serta ipar-ipar mereka lagi rekreasi ke Perigi Trenggalek ya guys. Oke, jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. Zeh. Kalau ini cucunya kakakku ya guys. Wah, badannya gendut banget. Dan yang rekam ini adalah anakku guys. Dia sekarang sudah remaja, jadi dia tidak kelihatan. Ini para punggawa-punggawa seluruh keluargaku ya guys. Ini cuma aku yang tidak ada guys. Punggawa dari Mbok De Kasmini. Kan ibuku itu namanya Kasmini ya guys. Jadi ini seluruh keluarga dari Mbok De Kasmini guys. Wah, ini banyak sekali ini keponakan-keponakan. Wah, sekarang mereka sudah banyak yang berumah tangga guys. Dan aku sudah tidak bertemu mereka itu kurang lebih 4 tahun guys. Ya begitulah kehidupan. Ye, ini Arba'i guys, ini Arba'i keponakanku. Kalau wisata ke Perigi ini dulu aku pernah sekali guys, tapi naik sepeda motor dan itu sudah lama banget guys, karena aku itu kan takut dengan laut ya guys. Kalau melihat ombak itu aku takut ya, seperti apa itu bergulung-gulung seperti ular gitu. Apa ki mas ya? Bok me mas. Oke. Jajan kok mas? Kalau rekreasi ke Perigi atau ke Popoh itu yang paling aku seneng itu bisa beli ikan yang dibakar itu guys. Ikan tongkol yang dibakar itu aku paling suka karena itu baunya tuh harum banget. Wow, ini seneng juga ya bisa berkumpul bersama keluarga guys. Oke, sekian saja ceritanya. Jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. Terima kasih. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini kirim bahan.